Tak kudane ya kowe. Depan itu tak kudane. Rest areanya belum jadi. Rest area apa tempat ngopi ya? Licin. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak De jalan-jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Dulur-dulur semuanya, saya jalan-jalan lagi, jalan-jalan pagi lagi. Tapi tidak tahu kalau gambarnya putih-putih karena masih kabut. Masih di seputaran Trenggalek dan sepanjang jalan jalur JLS Trenggalek Pacitan. Masih pagi. Berarti suasananya ya sepi. Enggak pagi aja sepi loh ini. Ini masuk di desa Wonokerto. Apa ngopi dulu di sebelah kiri di warung Puring. Nah ini warungnya ya sudah buka loh. Sudah buka. Sudah buka, sudah buka. Apa enggak pernah tutup ya? Dingin ini. Kayak mau bersih nih rasanya hidung ini. Karena pengaruh dingin walaupun sudah pakai masker, sudah pakai helm full face. Full face. Yos. Tapi tetap dingin. Pakai sarung tangan. Tetap dingin ya. Nah, kali ini ya jalan-jalan saja, semoga tidak tambah putih-putih karena kabut. Matahari belum kelihatan kali ini. Mungkin agak siang ya kelihatan ya. Bukan kesiangan loh ya. Terhalang kabut. Cari apa ya? Lihat-lihat cari apa ya? Jalan-jalan saja. Nah, ketemu-ketemu. Cari apa? Apa cari teman atau cari apa? Jadi suasananya seperti ini, dulur. Ini agak enak ini di depannya kantor desa Wonokerto ini. Pokoknya sekedar jalan saja. Jalan-jalan saja. Aduh. Yang sebelah kiri itu kadang-kadang ada yang jalannya ada yang lubang lur, ada yang lubang retak lah kiri. Mau ngomong apa kalau dingin-dingin seperti ini? Kalau dingin seperti ini mau ngomong apa? Tak kudane ya kowe. Depan itu tak kudane. Oh.
Hei, manggul. Udah tahu duluan mau saya goda. Kenal toh Pak De? Itu yang punya warung di depan itu dulu. Biasanya Pak De kan di situ. Biasanya Pak De kan ngopi di sini sebelah kanan ini. Lama ndak ngopi, mau tak goda. Lah kok ya udah tahu. Warane ulung dari belakangnya dia. Udah ngerti. Mataharinya sudah hampir kelihatan. Kok hampir gimana Pak De? Kelihatan sedikit. Tapi udah tinggi. Sudah tinggi. Karena sudah agak siang nih sebenarnya terus-terus semuanya. Hanya saja tetap kabut putih-putih ini. Dingin. Pak merinding ya. Masa dingin. Bener ini dingin banget itu lor. Hari ini dingin banget. Kemarin-kemarin juga dingin banget. Kok sudah dingin ya? Kok sudah musim dingin ya? Semalam hujan. Hari ini hari apa ya Pak sepi ya? Kayaknya bukan hari Minggu ya. Hari Minggu kan tambah rame Pak De. Tapi kalau nggak hari Minggu kok ya sepi ya. Biasanya kan banyak berangkat kerja yang lewat sini, berangkat sekolah atau apa. Nah, Pak De cuma jalan-jalan gini hari-hari. Nanti kalau sudah waktunya ngopi, berhenti. Waktunya makan, berhenti makan. Kok ya enak ya deh, uripmu. Ya, begitulah. Jalan pagi yang dingin-dingin. Jalan pagi yang tidak jelas. Lah mau nongkrong cangkruan. Warung kopinya yang di sini belum buka. Ini masih tetap di jelas jalur Trenggalek Pacitan ini. Hari-hari jalan-jalan. Jalannya kok tetap saja Pak De. Ah, gini dulur-dulur semuanya. Di sini kan enggak banyak jalannya. Bukannya enggak banyak, Pak De aja yang males cari jalur yang lain. Mau agak kencang ini dingin ini. Wis. Ra umum dingine. Ini masih di Desa Puru Kecamatan Surugelor. Wilayah sini masuk Desa Puru Kecamatan Surugelor.
di jalur CLS Trenggalek Pacitan. Kilometernya berapa ya, sekitar 25 mungkin di sini atau berapa, monggo silahkan komen yang lebih tahu. Kok ada sapi yang dibawa piket hari pasarannya apa pon ya mungkin ya. Kalau pon kan pasaran pasar hewan di Trenggalek sana. Nah, turun. Ini di puncak, paling puncak ini. Trenggalek paling puncak tuh sini nih, yang jalur CLS. Namanya di Desa Puru, depan itu SDN 2 Puru. Dingin banget, banget banget dingin. Sudah dulur-dulur semuanya ya. Sudah capek saya ngomongnya. Baik dulur-dulur, terima kasih ngikuti video ini. Pada jalan-jalan yang tidak jelas pagi ini, yang dingin-dingin dan sepi dan kabut dan tidak jelas. Salam dari Trenggalek, semoga menghibur atau mungkin bermanfaat. Sampai ketemu di video ini Pak De, jalan selanjutnya. Ada problemnya juga minta maaf, ada salah-salah kata juga minta maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rest areanya belum jadi. Rest area apa tempat ngopi ya?